Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah sukses menggelar debat pertama para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang dengan tema menuju transformasi pemerintah Kota Serang dalam melayani dan meningkatkan masyarakat di era 5.0. Ketika pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang yaitu pasangan nomor 1 Ratu Ria Subdari, pasangan nomor 2 Budi Rustandi Nur Agis, dan pasangan nomor urut 3 Saprudin Herianto. Mereka beradu gagasan untuk meraih hati masyarakat. Berbagai program unggulan ditawarkan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengangguran, hingga meningkatkan pelayanan publik. Pasangan Saprudin Herianto menawarkan berbagai program berkelanjutan sebagai petahana, dari mulai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program Satu Rumah Satu Sarjana, hingga peningkatan UMKM. Melanjutkan saja. Misi-misi yang kami sampaikan kepada masyarakat itu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kaitannya dengan infrastruktur yang peningkatan infrastruktur, titik-titik banjir harus diselesaikan, kemiskinan harus diselesaikan, pengangguran, kemudian juga pendidikan harus yang berkualitas, kesejahteraan menuju kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita langsung lakukan. Karena di 5 tahun kemarin saya kira belum cukup. Sementara pasangan Ratu Ria Subadri menyoroti indeks pembangunan manusia, mereka menawarkan visi Kota Serang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Kota Serang, setelah melakukan debat kandidat, alhamdulillah tadi sudah berbagai macam visi-misi dari paslon. Kami maupun nomor 2 dan 3 sudah diutarakan dan mudah-mudahan dengan adanya visi kami pun insya Allah percaya diri. Karena ikhtiar kami kepada masyarakat Serang mohon doa dan juga upayanya semoga nanti ramai-ramai datang ke TPS. Pengalaman, karena kami pernah menjabat, saya sebagai wakil ketua DPRD dan pernah menjadi ketua dewan, jadi tahu permasalahan Kota Serang dan harus apa dan tahu harus bagaimana ke depannya Kota Serang. Hari ini saya ikut debat pencalonan dalam rangka agar saya punya kewenangan yang bisa memberikan kebijakan pro terhadap masyarakat Kota Serang, terutama adalah kesejahteraan warga Kota Serang. Ini Hendriana, Kota Serang, Banten, melaporkan untuk CTV Network.